What's up bro? Sis, dah mari pada sekalian. Video kali ini kita nak sembang adakah Johnny Gargano dan juga Kyle O'Reilly memang betul-betul tinggalkan WWE. Okay guys, cerita pasal Kyle O'Reilly dengan Johnny Gargano ni, kalau korang tengok NXT minggu lepas, korang boleh nampak lah segmen Johnny Gargano yang end up di attack oleh Grayson Waller. Even bila show tu dah habis pun, siapa yang ada live kat keliling gelanggang time tu boleh nampak lah moment Kyle O'Reilly datang duduk bersama-sama dengan Johnny Gargano macam cakap bye-bye lah dekat peminat NXT, dekat yang ada apa, dekat keliling gelanggang tu. Tommaso Ciampa pun ada datang, Shawn Michaels ada datang, Candice LeRae pun ada datang juga macam nak bagi penghormatan terakhir buat dan macam ayat tu nak macam nak bagi last penghormatan dekat Kyle O'Reilly dan juga Johnny Gargano dekat NXT. Ha, penghormatan terakhir, kalau stop kat situ jadi lain pula bunyi dia. So penghormatan terakhir dekat NXT. Dari sini aku rasa dah ramai dah orang tahu yang kita lepas ni takkan nampak lah kot Johnny Gargano dengan Kyle O'Reilly. Sebab kenapa dia orang nak buat angle yang macam tu? Takkan nak swerve penonton kan? Takut benda tu boleh jadi backlash ke apa ke. Sebabnya kalau korang tak tahu, Kyle O'Reilly dan juga Johnny Gargano, dia orang punya kontrak dah nak tamat. Sama kes macam Adam Cole, sama kes macam Bryan Danielson ataupun Daniel Bryan lah. Yang bila kontrak dah tamat, dia orang tak renew. Lepas dia orang tak renew, dia orang dah boleh pergi mana-mana yang dia orang nak lah. Tak ada 90 days ke 30 days compete clause yang macam superstar yang lain yang dilepaskan tu kena. Ha, ini dia orang tak dilepaskan. Dia orang just tak nak renew kontrak, which is dua-dua tu dah dapat dah kontrak daripada WWE untuk renew. Especially Johnny Gargano dengan cerita kontrak dia tu di apa, tawaran kewangan tu memang lumayan lah. Tapi dengannya juga dia orang pilih untuk nak tak memperbaharui. Ada cerita yang dua Johnny Gargano kita tahulah yang dia bakal menjadi ayah pada bulan 2, dia nak fokus ke situ. Dan dalam masa yang sama juga Kyle O'Reilly dengarnya, kalau tak silap aku, dia pun bakal jadi ayah. Aku tak sure betul ke tak. Aku dengar lebih kurang macam tu je hari tu. Boleh je jadi tiba-tiba apa, next week ke ataupun dah kontrak dah habis tu, tiba-tiba Kyle O'Reilly dengan Gargano call balik WWE. Ubah fikiran lah. Nak join WWE kan. Nak naik main roster ke, nak stay NXT ke. Benda tu still can happen. Tapi aku rasa bila tengok Kyle O'Reilly dengan Johnny Gargano punya moment dekat NXT hari tu, diorang sendiri pun dah macam firm yang diorang nak tinggalkan WWE. Jadi lepas ni tak tahulah ke mana hala tuju diorang. Mungkin memang betul-betul fokus dekat family dulu, and then bila buat comeback, boleh jadi buat comeback kat WWE. Mungkin ada secret agreement antara Gargano dengan WWE kan, bila anak dia dah okay ke apa ke, dah macam dia dah boleh rasa ada masa dan ruang untuk kembali bergusti, and then maybe dia datang serang balik Grayson Waller. Dan aku, walaupun ramai tak suka Grayson Waller serang Gargano hari tu, aku rasa it's a very good angle. Cara ni kau boleh naikkan lagi Grayson Waller ni sebagai top heel yang ada dekat NXT. So it's a good move lah. Walaupun orang boo ke apa ke, aku suka idea NXT buat macam ni. So back to the point, kalau Gargano rasa nak datang balik in the future, lepas everything family dia dah stable ke apa ke, dia boleh datang balik and then revenge dengan Grayson Waller. Lepas tu baru naik ke main roster. Kyle O'Reilly, aku rasa okeylah. To be honest, aku sebenarnya rasa Kyle O'Reilly dengan Johnny Gargano ni tak berminat pun nak naik ke main roster, sebab kita tahu kualiti wrestling dekat main roster tu macam mana. So mungkin diorang ni sebagai combatant ataupun seorang apa, ahli combat yang betul-betul apa, menghargai diorang punya nilai seni perlawanan diorang. Johnny Gargano is Johnny Wrestling kot, selalu hasilkan perlawanan-perlawanan yang best. Bila naik main roster, kalau move kena limit, tak best lah kan. Unless kalau dia macam Shinsuke Nakamura yang macam lagi prefer untuk nak bekerja dalam keadaan yang lebih selamat, nak elakkan kecederaan. Itu pun Nakamura baru-baru ni ada tweet, "See you again my friend." My friend, pelik English aku. "See you again my friend." Ha. Dan dia delete pula tweet tu. Dan dari situ ramai pula yang spekulat Shinsuke Nakamura pun nak belah juga. Tommaso Ciampa pun ada dengan cerita yang macam nak belah, sebab dia bagi tahu dia memang tak fit langsung dengan NXT 2.0, tak kena dia dengan NXT 2.0. Dia lebih sesuai dengan NXT Black and Gold. Tapi Black and Gold kita dah boleh lupakan. Era terbaik NXT tu dah lepas. Kalau nak datang balik pun tak ada. Tapi apa yang kita boleh harapkan, NXT 2.0 ni lebih baik lah sebenarnya. Aku rasa still too early to judge yang NXT 2.0 ni akan tenggelam ke tak kan. Sebab War Games masih sedap kot. Dan even weekly show diorang pun, walaupun lah tak best macam dulu ke apa ke, sekarang ni aku rasa still tak lagi teruk daripada Raw.
bolehlah saing-saing dengan SmackDown juga, tapi dari segi kualiti perlawanan, they are better than Raw dan SmackDown. So back to the point yang aku rasa Gargano dengan Kyle O'Reilly ni mementingkan apa yang diorang boleh buat atas gelanggang. Bila naik ke main roster, mungkin benda tu tak boleh diutamakan sangat. Diorang mungkin terlibat dalam storyline yang tak apa-apa yang WWE nak ke kan, kita tak tahulah. Dari situ mungkin boleh menjatuhkan lagi apa nama diorang sebagai seorang wrestler yang orang tahu, one of the best wrestler in the planet. And banyaknya aku punya N. Bobby Fish, Adam Cole dah ada dah dekat AEW. Aku tak terkejut kalau Kyle O'Reilly pergi ke AEW. Johnny Gargano, aku tahu AEW nak sambar, tapi aku rasa dan aku yakin dia akan fokus kat family dia dulu. And then maybe kalau dia nak buat keputusan ke apa ke, aku yakin mungkin dia akan buat keputusan bersama-sama dengan Tommaso Ciampa. Aku teringin nak tengok Undisputed Era buat reunion dekat AEW. Dan aku pun teringin juga nak tengok DIY buat reunion dekat AEW. Yelah, kita tahu diorang semua boleh create a very good match. Dekat NXT boleh, dekat AEW boleh. Hakikatnya dekat Raw, SmackDown ataupun pay-per-view main roster macam tak boleh je. So it's a very good move lah. Bagi aku it's a very good move. Walaupun aku tak suka, sebab aku suka NXT, aku still letak harapan yang tinggi pada WWE untuk jadi best balik kan. Walaupun aku rasa sekarang SmackDown okay je, sebab dia ada story yang sangat baik. Raw pun dah tak teruk sangat story dia, tapi still tak memuaskan hati aku macam mana aku tengok NXT, NXT 2.0 dan juga AEW Dynamite. Even AEW Rampage pun sedap juga. So at the end of the story, aku tak kisah sangat lah diorang nak pergi WWE ke AEW ke, sebab aku layan dua-dua. Jadi aku boleh tengok diorang dekat dua-dua show. Tapi kalau aku nak tengok diorang berlawan dengan lebih best atau gelanggang, AEW lah, atau patah balik NXT. Kalau korang nak cari monitor untuk buat gaming ke, movie ke, buat kerja ke, movie gambar apa, colour lawa kot, dan main game refresh rate tinggi, response time 1 millisecond je. And then bukan colour lawa je, screen 2K kot, 1440p. Boleh dapatkan monitor daripada Prism Plus. Lagi sekali, link ada dekat ruangan description kat bawah. Banyak gila pilihan monitor. Ada ultra wide, ada 24 inci, 27 inci. Ada yang 1080p kalau nak bajet kecil sikit. Nak 240Hz ada. Ada TV 4K juga. TV 4K pun ada 3 jenis, tak silap. 4 jenis, 4 size. Dan harga TV 4K dia berpatutan. Dah ramai dah orang kenal Prism Plus dekat Malaysia ni. Banyak selebriti yang pakai diorang punya brand. Itulah, follow IG diorang juga. Semua tu aku letak link dekat ruangan description kat bawah. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih datang lagi. My dear father.